Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan pengajian di malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebagaimana materi yang telah disampaikan, hoax adalah sumber malapetaka. Jadi saya akan membaca kisah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dikarenakan hoax yang banyak tersebar di tengah-tengah muslimin ketika itu. Yang kedua, di dalam menerima khabar dan menyampaikan khabar, syariat Islam dengan kesempurnaan yang ada di dalamnya mengajarkan kepada kita batasan-batasan di dalam menyampaikan khabar. Tidak semua khabar yang benar itu boleh untuk kita sampaikan. Nah, kalau seandainya yang benar saja tidak boleh semua disampaikan, apalagi yang masih berita burung, apalagi yang sudah jelas kebohongannya atau kedustaannya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafal mar'u kadzdzaban, cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia mengkhabarkan seluruh apa yang dia dengar. Dan hadis ini sifatnya mutlak. Apakah berita tersebut bohong ataukah berita tersebut adalah benar? Tanpa dia memandang maslahat dan mafsadah ketika dia menyampaikan apa yang dia dengar tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, ya, idza tatakallam fatufakkir. Kalau seandainya engkau hendak berbicara, maka hendaknya kau fikir dulu. Kalau seandainya ada maslahat yang ingin kau sampaikan dari berita yang benar tersebut, maka silakan kau sampaikan. Tapi kalau seandainya hal yang benar, jujur, tidak ada kebohongan, ketika engkau menyampaikan justru akan menjadi mudharat, maka jangan kau sampaikan. Dan asal ini datang penguat diantaranya hadis yang datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam memanggil Mu'adz, ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Hal tadri haqqullah 'alal ibadi wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu haknya Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Kemudian Mu'adz berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah.
Setelah mendengar apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muad berkata, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kepada manusia apa yang kudengar sekarang ini? Perhatikan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kebohongannya, tidak ada kedustaannya, tidak ada kebatilannya. Semua apa yang diucapkan Rasul adalah hak dan benar. Namun informasi yang diberikan oleh Rasul kepada Mu'ad bin Jabal yang membuat Mu'ad bin Jabal berbahagia, sehingga kabar kebahagiaan ini beliau ingin sampaikan kepada yang lainnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "La fayattaqilu." Jangan kau sampaikan kepada manusia, nanti manusia bertawakal. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu, berita yang terkadang itu adalah berita yang benar, maka kita stop dulu penyampaiannya. Ya, tidak semua perkara yang kita tahu harus kita sampaikan. Tidak semua berita yang kita tahu ya boleh untuk kita share. Ya juga tidak semua apa yang kita lihat terkadang boleh kita ingkari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melihat sekumpulan orang-orang sedang berzikir di masjid pada waktu itu dengan cara-cara tertentu. Sabihu mi'a subhanallah, subhanallah, kabiru mi'a, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, aku mengetahui bahwasanya itu perkara yang salah, perkara yang keliru. Tetapi beliau tidak terburu-buru untuk mengingkarinya. Beliau tidak terburu-buru untuk berkomentar. Dalam keadaan kedudukan Abu Musa al-Ash'ari di kamatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, suka mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Iya. Dan Rasulullah telah mengatakan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari diberikan suara indah dari suara Nabi Daud alaihissalam. Dan sekian kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Abu Musa al-Ash'ari. Tetapi ketika beliau melihat perkara tersebut tidak terburu-buru mengingkarinya, beliau datangi Abdullah bin Mas'ud. Ya, perhatikan adab seorang penuntut ilmu. Sepantasnya kita katakan adab seorang ulama dengan ulama yang lainnya. Ya, nah kita dibandingkan dengan Abu Musa al-Ashiri kan enggak ada siapa-siapanya kita. Ini sahabat Rasulullah. Iya, dan Allah telah mengajarkan adab ini dalam Al-Qur'anul Karim. Idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adaa'u bih. Walau ruddu ila rasuli wa ila uli amri minhum la'allimahu alladziina yastanbitunahum minhum. Ketika terjadi khabar tentang keamanan dan ketakutan, kalau seandainya mereka tidak langsung menyebarkannya tetapi mengembalikan perkara-perkara yang besar tersebut kepada pemimpin mereka atau ke ulama mereka, maka niscaya ulama tersebut akan bisa mengambil pendalilan pada tempat-tempatnya. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita akan menyanggah sesuatu, yang sesuatu itu memang 100% benar. Seperti Abu Musa al-Ash'ari. 100% benar apa yang beliau lihat, itu adalah keliru. Tetapi sebagai adab beliau informasikan itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Terkadang ada pelajaran penting di situ. Ada sebuah kebenaran. Ketika yang menyampaikannya adalah kita, akan sulit diterima oleh orang lain. Namun ketika ada orang yang lebih alim dari kita, yang lebih faqih dari kita, yang lebih bisa didengar dari kita, itu akan mudah mungkin diterima oleh orang yang akan dinasehati. Karena al-ibrah sekarang bukan siapa yang paling eksis. Yang ibrah siapa yang paling muncul, siapa yang paling tampil. Yang paling ibrah, yang paling penting bagaimana ilmu tersebut tersebar dan orang tersebut bisa ternasehati dari nasihat-nasihat yang disampaikan. Bisa difahami ya ikhwan, terlebih kita hidup di zaman mana? Di zaman fitnah.
Kalau antum membaca sirah kehidupan para sahabat, sirah kehidupan para ulama, ketika terjadi fitnah, kita akan sedikit sekali menukilkan ucapan-ucapan mereka dalam di zaman fitnah tersebut. Justru berbalik 180 derajat dengan kehidupan kita. Semakin banyak fitnah, semakin banyak kalimat yang terucap. Semakin banyak tulisan yang tertulis. Tapi para ulama terdahulu mereka justru di zaman fitnah mereka mundur. Bukan mereka tidak punya ilmu, mereka tidak punya kapasitas. Iya, mereka tidak mengerti tentang fiqhul waqi'. Tapi terkadang ya ketahatian mereka dan menganggap diri mereka adalah orang yang enggak punya apa-apa. Ini yang jadi masalah. Ya, dan ini bukan pembahasan yang akan kita bahas di malam ini karena inti kita seperti yang saya sebutkan, kita membahas tentang tragedi terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan dikarenakan banyaknya berita hoax yang tersebar. Yang ketiga, pengajian saya di malam hari ini jangan disalahfahami, saya sedang tidak berkampanye. Saya tidak sedang berkampanye. Tetapi saya membaca kisah, membaca sebuah cerita yang terjadi di zamannya Utsman bin Affan. Kalau seandainya mungkin itu ada sisi kesamaan, saya sedang tidak berkampanye, saya ulangi kembali. Jelas ya? Saya sedang tidak berkampanye. Dan hoax itu harus diperangi kepada siapapun ditujukan. Apakah kepada lawan ataukah kepada kawan. Itu keadilannya kita. Makanya saya mendengar dari guru-guru kami, ya, kalau seandainya si Fir'aun ini kita katakan dia sebagai luti, ya, punya kecondongan seksual kepada sesama jenis. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan bukti kalau Fir'aun melakukan perbuatan ini, maka kita telah berbuat zalim kepada Fir'aun. Jelas ya? Fir'aun jelas kafirnya kan? Kafir, akan menghuni neraka, terlaknat, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun kalau berita hoax yang kita sebarkan kepada Fir'aun, yang dia tidak berbuat, ini kezaliman namanya. Jelas ya? Ini kezaliman namanya. Baik, karena kita tidak punya waktu yang panjang, pembahasan ini saya bagi 3 pembahasan. Yang pertama, saya akan membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan dan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, apa sumber fitnah sehingga digulingkan Utsman bin Affan dan terbunuh di rumahnya? Dan yang ketiga, berita hoax apa saja yang disebarkan pada waktu itu sehingga membuat masyarakat menjadi panas dan kemudian mereka mendemo di rumahnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Baik, yang pertama, sangat banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam dari kemuliaan Utsman bin Affan. Dan sudah cukup Utsman bin Affan dianggap sebagai orang yang mulia, beliau dijadikan sebagai khalifah yang ketiga dari khulafa ar-rasyidin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan seluruh para sahabat Rasulullah. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Al-Imam Tabrani rahimahullah dan juga Ibnu Abi Asim dalam kitab sunnah dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abdullah ibn Umar, "Ma kunna na'dilu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakr ahada, thumma Umar, thumma Uthman, thumma natruku baqiyata ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nufadil bainahum." Kata Abdullah ibn Umar, tidak pernah kami, itu seluruh para sahabat Rasulullah, sepakat seluruhnya mereka. Dan itu diucapkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami menjadikan setelah Rasulullah ada orang yang lebih mulia dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Kemudian setelahnya Umar bin Khattab, dan kemudian setelahnya siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍah. Ini kesepakatan kemuliaannya Uthman bin Affan, tidak ada khilaf di kalangan para sahabat Nabi. Jelas ya? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbunuh pada waktu itu, dan beliau sempat memberikan wasiat. Wasiat beliau untuk mengembalikan perkara ini kepada 6 orang. Iya. Kemudian 6 orang ini mengembalikan perkara tersebut kepada 3 orang. Ali, Abdurrahman bin Auf, dan Uthman bin Affan. Kemudian yang 2 orang ini mengembalikan perkaranya kepada siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi 6 manusia yang terbaik yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab mengembalikan kepada 3 orang. Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan. Kemudian 3 orang ini mengkerucut kepada siapa? Kepada Uthman. Iya. Dan datang hadis dari Abdullah ibnu dari Abdurrahman ibnu Samurah. Jaa Uthman ibnu Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alf dinar fi thawbihi. Hina jahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam jaysh al-usrah fasabbaha fi hijrin Nabi فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. Waktu itu Umar bin Uthman bin Affan menginfakkan 1000 dinar dari pakaian beliau. Iya, ketika terjadi peperangan pada waktu itu. Rasulullah membutuhkan biaya untuk persiapan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang diberikan oleh Uthman bin Affan, dan kemudian beliau berkata tidak akan ada mudarat bagi Abdul Uthman bin Affan apapun pada hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga datang hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, istaftah Uthman ala Nabi. Pada waktu itu Uthman meminta izin untuk dibukakan pintu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, iftah wa basyirhu bil jannah. Buka pintu kepada Uthman dan khabarkan bagi Uthman surga setelah dia mendapatkan ujian yang sangat besar. Jadi Rasulullah sudah memberikan isyarat, ya, Uthman bin Affan di akhir hayatnya beliau itu akan diuji dengan ujian. Ya, dan ternyata saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang sebaik Uthman bin Affan ini yang sudah dijamin masuk surga, yang malaikat Jibril malu kepadanya, ternyata juga tidak selamat dari yang namanya haters, dari pembenci, gak selamat. Ini Uthman, orang yang sudah dijamin masuk surga, gak selamat dari berita hoax yang dinisbatkan kepada beliau. Dan juga bukan hanya berita hoax, tetapi mereka membunuh Uthman bin Affan di rumahnya. Iya. Jadi ini sebenarnya hiburan buat kita. Ini sebenarnya sebagai penguat buat kita. Ketika kita membaca sirahnya para nabi, sirahnya para rasul, kehidupan para sahabat Nabi dan apa yang mereka dapatkan ketika mereka menjalankan agama ini, ini adalah sebagai motivasi untuk kita untuk terus bersabar menjalankan agama ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul. Untuk apa? Untuk kami mengokohkan hatimu, untuk kami kuatkan jiwamu dari banyaknya ujian yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita bersabar. Ya, jangankan Uthman bin Affan yang dia beliau adalah seorang manusia, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, yang Dajjal pun tahu
kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dajjal ia akan datang nanti di akhir zaman. Ketika dia bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah, dia tanya, apakah Muhammad itu sudah datang? Iya. Dan apakah penduduk Mekah itu beriman kepada Muhammad? Alangkah bahagianya mereka kalau seandainya beriman kepada Nabi ini. Dajjal coba. Yakin, percaya bahwasanya Rasul adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata juga tidak selamat dari yang namanya apa? Haters. Siapa hatersnya Rasulullah? Hatersnya Rasulullah orang yang paling rajin sholatnya, paling rajin ibadahnya, paling rajin puasanya. Sampai-sampai ibadahnya para sahabat gak ada apa-apanya dengan ibadah hatersnya Nabi ini. Siapa dia? Dzul Khaisirah. Apa kata Dzul Khaisirah? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan padamu. Bersikap adillah engkau. Bayangin coba. Rasulullah dibilang gak adil coba. Ya, para sahabat terkadang untuk berbicara kepada Rasul saja, mereka itu kadang tidak berani. Dalam arti kata segannya luar biasa kepada Rasulullah. Ini laki-laki ini mengatakan Rasulullah tidak adil. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku tidak adil, siapa lagi yang adil? Sementara diturunkan wahyu kepada aku. Iya. Dan ternyata juga, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya Rasulullah yang beliau juga masih sebagai manusia, Allahu Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala kemuliaan itu dimiliki oleh Allahu Rabbul Alamin. Ternyata juga tidak selamat dari mulut-mulut kotor, tidak selamat dari mulut-mulut busuk yang mereka sematkan kalimat-kalimat yang keji kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Ketika orang-orang Yahudi berkata, apa kata Yahudi? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terikat, tangan Allah terbelenggu, Allah itu kikir, Allah itu pelit. Coba bayangin. Allah yang Razzaq, yang Maha pemberi rezeki, yang memberikan kepada mereka segala kemudahan siang dan malam, ternyata na'udzubillah dituduh Allah itu kikir, Allah itu pelit. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim, kata Allah. Tangan mereka lah yang terbelenggu, tangan mereka lah yang terikat. Wa lu'inu bima qalu, dan terlaknat apa yang diucapkan kepada apa yang mereka ucapkan. Bahkan kedua tangan Allah terhamparkan. Yang Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Jadi ini adalah apalagi kita? Apalagi kita yang banyak dosa, bukan nabi, bukan rasul, mungkin sebagai penuntut ilmu juga, mungkin kalau disebutkan sifat-sifat penuntut ilmu, kita juga belum masuk. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, penuntut ilmu itu menghafal kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu hadisnya 2000 hadis. Itu sifat seorang penuntut ilmu. Jadi kita ini ya sebagai penuntut ilmu pun belum. Jadi kalau ada haters, ada orang yang membenci, pertama ya kita introspeksi diri, karena kita orang jahil, kita nggak punya banyak ilmu. Ketika kita tidak punya banyak ilmu, pasti banyak kekeliruan, pasti banyak kesalahan, kan begitu. Sehingga tinggal kita mengintrospeksi diri kita. Jelas di sini ya ikhwan? Ya. Jadi saya tekankan kembali, jangan salah faham. Saya sedang tidak berkampanye malam hari ini. Saya sedang tidak membela satu atau dua. Tidak. Saya sedang menceritakan kisah terbunuhnya Amirul Mukminin
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya ada kesamaan berita, kesamaan informasi, kesamaan kejadian, itu di luar dari yang saya bahas. Iya. Ada empat perkara besar yang menjadi sumber pemicu terbunuhnya menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan. Yang pertama, seorang laki-laki Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah ibn Sabah. Singkat cerita, telah terjadi perselisihan di antara Syiah. Apakah Abdullah ibn Sabah ini adalah tokoh yang ada, real adanya, atau dia tokoh fiktif yang sengaja dibuat oleh Sunni untuk menjelek-jelekan Ahlul Bait. Iya. Ini perspektifnya Syiah. Namun yang sahih dari pendapatnya Syiah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nubikhti dalam kitab Firaqis Syiah, dia menyebutkan, ini Syiahnya sendiri ya, dia mengatakan dalam kelompok Syiah ada sekte yang bernama sekte As-Sabaiyah, sahabatnya Abdullah bin Sabah. Jadi walaupun ada perselisihan di kalangan Syiah, tetapi ditetapkan ada laki-laki yang bernama siapa? Abdullah bin Sabah. Iya. Adapun perspektifnya Ahlu Sunnah, la syak wa la rib, bahwasannya Abdullah bin Sabah ini memang tokoh yang dimunculkan, atau kelompok yang, tokoh yang muncul di awal fitnah Utsman bin Affan yang kemudian semakin membesar di zaman fitnahnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang sebagian kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Yang tidak bisa diingkari. Ya, kelompok Sabaiyah yang dia mengaku bahwasannya Utsman atau Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan yang disembah selain Allah. Iya, dia mengatakan huwahu. Dia adalah dia. Maksudnya apa? Ali adalah Tuhan. Iya, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mengingkari ucapan mereka sendiri, dan Ali yang membakar mereka hidup-hidup. Perhatikan baik-baik. Di sini ada pelajaran penting. Ada pelajaran penting yang antum harus pahami. Ya, ini Syiah As-Sabaiyah, mereka kan menuhankan Ali kan? Dan yang mengatakan Ali itu bukan Tuhan siapa? Ali sendiri. Jadi siapa yang dia tuhankan? Yaitu Ali bin Abi Thalib, dan Ali sendiri yang mengingkari ucapan tersebut. Mereka percaya atau enggak? Wah, ini Ali paling tawadhu dia ini. Kan begitu. Ali merendah hati. Kan Tuhan itu kan enggak sombong. Enggak bilang saya Tuhan, tapi itulah Tuhan kita. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada jaminan orang-orang yang hari ini mengingkari sunnah Rasulullah, tidak mau mendengar apa yang disampaikan dari hadis-hadis Rasulullah, dari mulut yang bukan dari mulut Nabi Muhammad, tapi ternukilkan, ini perbuatan yang enggak boleh, ini menyelisih sunnah Rasulullah, Rasulullah berbuat seperti ini, Rasulullah tidak berbuat seperti ini. Apakah ada jaminan kalau seandainya Rasulullah datang mengatakan kepada mereka, ini bukan sunnahku, diterima? Ada jaminan untuk diterima? Belum ada jaminan. Belum ada jaminan. Sebagaimana tidak ada jaminan siapa? Orang yang menuhankan Ali, Ali sendiri yang menazati mereka. Iya, begitu juga iblis. Iblis tahu enggak kalau jalan Allah sebaik-baik jalan? Tahu ya. Laqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Tahu dia jalan Allah jalan yang paling lurus. Dan iblis juga tahu Allah adalah zat yang paling mulia. Fabi'izzatik. Demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis tahu Allah yang menciptakan surga. Iblis tahu yang memberikan nikmat kepadanya adalah Allah dalam surga. Tetapi bersama dengan itu, ketika Allah memerintahkan sendiri iblis untuk sujud kepada Adam, apakah dia percaya? Apakah dia ikut? Dalam keadaan dia yakin sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Dia yakin bahwasanya Allah itu mulia. Dia yakin sebaik-baik jalan dah jalannya Allah. Tapi dia gak percaya. Sebenarnya bukan gak percaya konten yang disampaikan,
tetapi terkadang hawa nafsu ini yang sulit untuk menerima. Apalagi sudah duluan meyakini, apalagi sudah tersebar, apalagi sudah ada yang ikutin, apalagi sudah ada yang yel-yel-yelkan. Ini sulit untuk kita apa? Rujuk. Jadi bukan, sebenarnya bukan agama ini tidak terang, bukan agama ini tidak jelas, tapi hawa nafsu yang terlalu kuat dalam hati kita. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Iya. Nah, apa yang dibuat oleh orang-orang Syiah ini? Apa yang dibuat oleh orang-orang As-Saba'iyah? Yang dibuat oleh orang-orang Saba'iyah pada waktu itu, mereka menulis surat atas nama Ali, atas nama Talha, atas nama Aisyah, dan atas nama Zubair ibnu Awam. Surat hoax yang disebarkan oleh orang-orang Syiah yang sahabat ini meminta kepada penduduk Kufah ya untuk menurunkan Utsman bin Affan, pemimpin yang zalim ini. Antum lihat ahlul batil Syiah Rafidah, mereka itu sangat benci kepada Aisyah, mereka benci kepada Zubair ibnu Awam, mereka benci kepada Talha. Cuma ketika untuk memuaskan hawa nafsu dia, dia gunakan nama-nama besar ini supaya mendapatkan dukungan. Iya, dan beritanya enggak disebarkan di Madinah karena penduduk Madinah faham, punya ilmu, ngerti, banyak sahabat Rasulullah. Tetapi berita ini disebarkan di mana? Di Kufah. Iya, yang sedikitnya ulama di sana, sedikitnya sahabat di sana, sehingga sangat mudah api tersebut terbakar. Banyak penggembos, banyak provokator di sana. Iya. Ya, beritanya luar biasa. Turunkan si Utsman. Bunuh dia, sembelih dia. Iya, kemudian disebutkan oleh Masruq ibnu Ajda al-Hamdani al-Wadi'i, seorang alim dari ulama tabi'in, dia mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anhu. Dia tabayun kepada Aisyah. Di dalam surat ya yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah dan pengikutnya, ditulis dalam surat tersebut, taraktumuhu kathawbin naqi minad danas. Tinggalkan ya, hilangkan Utsman tersebut, copot Utsman tersebut sebagaimana seseorang memakai pakaian yang najis di badannya, untuk harus segera dicopot. Tsumma qarabtumuhu tadhbahunahu kama yudhbahal kabsyu. Kamu dekati dia, kalian sembelih dia seperti kalian menyembelih seekor kambing. Ini isu suratnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Masruq berkata, hadza amaluki katabti ila nas ta'murinahum bil khurju alaih. Wahai Aisyah, apakah ini amalan engkau, surat ini? Apa engkau yang buat? Yang kau memerintahkan manusia untuk keluar dari pemerintahannya Utsman bin Affan? Apa kata Aisyah? Qalatil Aisyah, walladhi amana bihil mu'minun wa kafara bil kafirun ma katabtum lahum sawada fi bayat hatta jalastum fi majlisi hadha. Kata Aisyah, demi orang-orang yang beriman, demi zat yang orang-orang beriman kepadanya dan orang-orang kafir yang kufur kepadanya, tidak pernah aku menulis sesuatu yang berwarna hitam di atas sesuatu yang berwarna putih semenjak aku duduk di hari ini. Berarti beritanya apa? Hoax. Hoax atau hoax, al-muhim ya, karena bukan bahasa Quran. Kalau Quran gak boleh salah-salah. Hoax, hoax, apapun namanya. Ya, yang penting H di awal, X di ujung. Hoax, hoax, al-muhim. Iya, berita bohong, berita dusta. Ini yang membuat panas masyarakat. Anda bayangkan, ini kita didukung oleh orang besar. Aisyah di belakang ini, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, ini sahabat-sahabat yang besar. Ya, ini ulama-ulama kibar telah menyampaikan ya
surat mereka dan fatwa mereka. Jadi paham ya? Ringkasnya demikian. Satu. Yang kedua, kita ringkas karena waktu kita tidak banyak. Yang kedua, mereka suka membanding-bandingkan antara kepemimpinan Umar bin Khattab dengan kepemimpinan Utsman bin Affan. Kata mereka, Utsman ini pemerintahnya itu tidak tegas. Jadi suka mencele-mencele. Enggak ada ketegasan. Beda dengan Umar. Umar dulu tegas. Setiap ada yang salah diingkari. Setiap ada yang langsung diidikan. Utsman banyak pertimbangan. Jadi kita butuh pemimpin yang tegas hari ini. Jangan seperti Utsman ini. Ya, kita perlu pemimpin seperti Umar bin Khattab. Ya, inilah yang suka dibanding-bandingkan oleh mereka pada waktu itu. Ya, dan sebenarnya itu semua adalah hawa nafsu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu atau kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika ya, beliau dikurung di penjara dalam rumahnya beliau sendiri. Beliau berkata, ya, wa kana Utsman radhiyallahu ta'ala haliman raufa ghairu annahu lam yakun dha'ifan kama yad'i katsirun minan nas bal kana haliman wa lidhalika indama hasaru fil bait qala atadruna ma jarakum alayya ma jarakum alayya illa hilmi. Jadi Utsman bin Affan itu bukan lemah, tetapi beliau punya sifat kelembutan yang tentunya tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. La ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu, kata Rasulullah. Orang yang hidup di zamannya Umar bin Khattab akan berbeda dengan orang yang hidup di zamannya siapa? Beliau. Iya. Begitu juga orang yang hidup di zaman kita berbeda dengan orang hidup di zamannya siapa? Para sahabat. Jadi dalam masalah teknis, saya enggak berbicara konten ya. Saya enggak berbicara usul, saya berbicara dalam masalah teknis. Di zaman dulu, di zaman salaf, ya di zaman sahabat, ada orang mungkin tidur di pengajian, ada orang yang tertidur di pengajian itu bisa diusir. Ada orang yang bersandar di pengajian itu bisa diusir. Kemudian mau kita praktekkan di zaman sekarang? Hah? Zaman dulu mau diusir, mau dimarah-marahin karena kecintaan mereka kepada ilmu, tetap dia hadir di majelis ilmu. Kita hidup di zaman, jangankan kita marah-marahin, lupa untuk kita senyum. Lupa senyum. Ya mungkin tadi sedang ada pikiran, atau sedang tiba-tiba istri sakit di rumah, atau tiba anak-anak sakit di rumah, atau istri ngambek kok makanannya gak diantar-antar. Tiba-tiba kita termenung, disenyumin sama orang. Akhirnya kenapa dia gak senyum sama saya? Itu kadang jadi masalah, gak mau ikut pengajian. Ini tabiat manusia di zaman sekarang. Mau kita praktek, saya berbicara teknis ya. Saya gak berbicara usul dari agama itu. Usul agama itu bisa diterapkan di setiap zaman. Tetapi saya berbicara teknis yang manusia itu berbeda-beda. Dan ini yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Kalau beliau bersikap terlalu tegas seperti di zamannya Utsman bin Affan, di zamannya Umar bin Khattab, itu membuat suasana itu akan semakin kacau. Karena manusia semakin jauh dari kebaikan. Manusia semakin jauh dari sunnah. Dan begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berbeda kondisi dan keadaan ketika muslimin kuat dan ketika muslimin itu masih lemah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ada seseorang datang menghampiri Rasulullah dan dia ingin masuk Islam. Dia ingin masuk Islam. Iya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu kembali dulu ke rumah, ke kampung halamanmu. Nanti kalau kamu sudah mendengar Islam itu sudah tersebar di mana-mana, Islam sudah kuat, kamu balik ke tempat saya." Kamu disuruh balik sama Rasul. Rasul yakin orang ini gak siap menjalankan Islam secara terang-terangan. Di kondisi Islam masih apa? Masih lemah. Ini siasat, ini taktik. Jadi jangan antum, Masya Allah, mentang-mentang pegang mic, ada sikit mungkin ngantuk-ngantuk. Keluar, butuh. Akhi, ada orang hadir di majelis pengajian. Di zaman-zaman seperti ini, kita syukur sekali. Walaupun duduk di sana, di halaman masjid sana.
Ini sesuatu yang kita syukuri. Kita hidup di zaman ghuraba, di zaman orang hari ini menjauh dari majelis ilmu. Jadi gak bisa kita praktek. Bukan petunjuk mereka, bukan petunjuk tidak baik. Petunjuk mereka sebaik-baik petunjuk. Tapi saya berbicara masalah teknis di sini. Jelas ya? Makanya kata Umar, kata Abdullah ibn Umar, wallahi, laqad naqamu ala Utsman asya law fa'alahu Umar ma takalam minhum ahadun. Ya? Kata Abdullah ibn Umar, demi Allah, sungguh mereka telah mengkritik kepada Utsman bin Affan perkara-perkara yang kalau seandainya Umar bin Khattab melakukan perkara tersebut, mereka tidak bicara. Mereka diam. Karena memang kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Sedikit dibuat tekanan oleh Utsman, sedikit Utsman marah, ah ribut, lihat nih Utsman begini. Jelas ya? Faham maksud saya? Tentu jangan salah fahami. Oh, berarti manhajnya salaf, gak bisa kita terapkan semua. Saya gak mengatakan demikian. Saya berbicara teknis. Berbicara apa? Teknis. Iya, dan juga Rasulullah melihat keadaan berbeda-beda di hadapan beliau dari sahabat-sahabat beliau. Ada nih. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan sepertinya butuh waktu 2 jam nih. Tapi kita ringkas, insyaallah ya, habis salat Isya saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan, insyaallah pada sesi kedua ini kita akan lebih meringkas dari pembahasan yang akan kita bahas. Ya, kita masuk kepada poin selanjutnya. Isu-isu yang disebarkan di tengah-tengah muslimin untuk memanas-manasi agar mereka benci kepada Utsman, yang sebagian beritanya itu adalah benar tetapi tidak diletakkan pada tempatnya, dan sebagian beritanya adalah bohong dan dusta. Di antara hal-hal yang besar, saya ringkas, saya memilih perkara-perkara yang besar. Di antara perkara-perkara yang besar yang waktu itu disebarkan di tengah-tengah muslimin, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu banyak memilih gubernur dari kerabatnya. Utsman itu nepotisme. Gubernur dari saudara-saudaranya. Dari orang-orang yang dekat dengannya. Sehingga tentunya enggak pantas seorang pemimpin itu nepotisme. Enggak pantas dia menjadi khalifah dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata dia membagi-bagi jabatan kepada kerabat dekatnya. Ya, saya sebutkan dulu nanti kita jawab. Kemudian yang kedua, Utsman bin Affan kriminalisasi kepada ulama. Ya, kriminalisasi kepada sahabat Rasulullah. Apa yang mereka sebarkan? Utsman bin Affan tega-teganya ketika terjadi perselisihan antara Abu Dzar dengan Muawiyah, dia membela Muawiyah karena Muawiyah adalah kerabatnya, dan dia tega mengusir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Abu Dzar sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Dijaga Abu Dzar Al-Ghifari. Tiba-tiba ketika jadi pemimpin diusir. Bukankah ini bentuk kriminalisasi kepada ulama? Bukankah ini sebagai bentuk tidak memuliakan orang yang memuliakan Abu Dzar? Ya, kira-kira ketika isu ini disebarkan, panas gak rakyat? Pasti panas ya. Nah, bagaimana duduk permasalahannya akan kita terangkan. Yang ketiga,
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membakar mushaf, coba, Quran yang menjadi mukjizat yang paling terbesar yang dimiliki oleh muslimin itu dibakar di zamannya Utsman bin Affan. Ya, isu ini disebarkan. Lah kira-kira orang yang punya kecintaan kepada Islam walaupun sebesar biji sawi mendengar Al-Qur'an dibaca, dibakar, kira-kira apa yang akan terjadi? Hah? Asah pedang. Ya, asah pedang. Dan saya enggak mau mengkait-kaitkan masalah yang ada di sekitar ini karena zaman sekarang zaman sangat sensitif. Saya enggak mau antum ya al-labib yaqfil isyarah. Orang yang labib itu cukup dengan isyarat. Iya. Selanjutnya Abdullah Utsman bin Affan itu pernah menyiksa Ibnu Mas'ud sampai ususnya terburai. Ya, dan memukul Ammar bin Yasir sampai tulangnya patah. Bayangkan. Gak pernah terjadi pemukulan di zaman Rasulullah kepada sahabatnya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya diberikan rekomendasi oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Qur'an sebagaimana turunnya, dengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ini dipukul di zaman dia. Apakah layak menjadi seorang pemimpin? Iya, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud begitu dimuliakan. Kemana hadis-hadis Rasulullah yang begitu banyak? Mungkin karena hausnya dia dengan kekuasaan sehingga tidak melihat kehormatan para ulama di zamannya. Anda bisa bayangkan ya, rakyat lagi panas disiram sama bensin seperti ini. Apa yang terjadi? Kemudian selanjutnya, Utsman bin Affan banyak berbuat perbuatan-perbuatan bid'ah di zaman kekhalifahannya. Pada Rasulullah sangat anti dengan bid'ah. Abu Bakar Siddiq dengan anti dengan bid'ah. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq tidak berani berucap sesuah kalimat yang beliau tidak tahu ilmunya. Tiba-tiba di zamannya Utsman bin Affan dia buat bid'ah. Dia menyempurnakan sholat dalam keadaan safar. Rasulullah melakukan perjalanan safar sekian banyak. Tidak pernah terlukilkan Rasulullah menyempurnakan sholat dalam safarnya. Di zaman dia sempurnakan, dia ya sempurnakan sholat. Dia nggak ringkas. Sholat duhur di sholat 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Seharusnya kan di sholat berapa rakaat ketika safar? 2 rakaat. Idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas sholat kalian. Di mana bentuk dia memuliakan Al-Quran? Di mana dia bentuk memuliakan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Dan juga di antara hal-hal yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, dia mengumandangkan adzan Jumat 2 kali. Mana dalilnya? Mana dari sunnah Rasulullah beliau mengumandangkan Jumat 2 kali? Tidak ada di zaman Abu Bakar, tidak ada di zaman Umar. Dalam keadaan ini khalifah yang paling terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ya sebenarnya banyak tuduhan-tuduhan palsu atau sesuatu yang memang benar terjadi tetapi mereka memandang dengan hawa nafsu. Mereka memandang dengan kebodohannya. Mereka memandang hanya modal semangat. Tidak dibarengi dengan ilmu yang matang. Iya. Selanjutnya yang terakhir. Utsman bin Affan ini lari dari perang Uhud. Apa hukumannya orang lari di tengah peperangan? Hah? Apa hukumannya? Dia lari ketika perang Uhud terjadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung sampai beliau masuk ke dalam sebuah lubang dan Talha bin Ubaidillah harus menanggung 60 sayatan ya yang terkena dari pedang-pedang musyrikin, di tengah itu beliau harus menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad, tetapi si Utsman ini justru melarikan diri. Di mana dia ini?
Gimana akalnya? Iya. Dan juga Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atul Ridwan. Ini merupakan perkara-perkara yang besar. Perang Uhud, perang Badar, Bai'atul Ridwan, inilah perkara-perkara yang besar terjadi di zaman Nabi dan terjadi di kota Madinah. Mana dia? Padahal dia tinggal di kota Madinah. Pantas orang seperti ini jadi khalifah? Seharusnya Talha bin Ubaidillah lebih pantas dari dia. Beliau menanggung, beliau menahan rasa sakit untuk mempertahankan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang lari, malah dia yang jadi khalifah. Ya enggak? Belum lagi yang berbicara sambil menangis. Ya, berlinang air mata, semakin akan tersihir manusia. Iya, berbicara dengan gaya-gaya dan intonasi yang luar biasa. Enggak tertipu orang-orang awam. Ya, terlebih sesuatu itu terkadang memang benar adanya, tapi mereka salah dalam memahaminya. Baik, kita jawab dengan ringkas. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat di zaman kekhalifan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, memang benar ada beberapa kerabat yang beliau jadikan sebagai gubernur. Kurang lebih jumlah mereka itu ada 5 orang. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abdullah bin Sa'd bin Sarraj, yang ketiga Walid bin Al-Uqbah, yang keempat Sa'id bin Al-As, yang kelima Abdullah bin Amir. Mereka itulah 5 orang yang dijadikan oleh Utsman bin Affan sebagai gubernurnya, dan ini sebagai dalil yang kemudian mereka mencela kehormatan pemimpin mereka Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Adapun gubernur-gubernur yang lainnya yang dijadikan oleh Utsman bin Affan yang bukan dari kerabatnya, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kerabatnya. Disebutkan di sini Abu Musa al-Ash'ari. Kita hitung. Qaqa' bin Amr, Jabir ibn al-Muzani, Habib bin Maslamah, Abdurrahman bin Khalid, Abu al-Awar as-Sulami, Hakim bin Salamah, Ash'ath bin Qais, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Utaibah ibn al-Nahas, Malik bin Habib, An-Nasir al-Ajli, As-Sa'ib ibn al-Aqra, Said bin Qais, Salamah bin Rabi'ah, Khunais ibn Khubaysh. Ada berapa? 16 orang. 16 orang yang menjadi gubernur di zaman khalifahnya Utsman bin Affan dibandingkan dengan 5 orang. 5 bandingkan 16. 5 dibanding 16. Ini berita hoax. Ini berita yang dibesar-besarkan. Yang sengaja diciptakan dan disebarkan di tengah-tengah muslimin untuk mereka benci kepada pemimpinnya. Dan bersama dengan itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat ini rahmat oleh Allah, orang-orang yang dijadikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur berasal dari kabilah Bani Umayyah. Dan kabilah Bani Umayyah ini adalah sebaik-baik kabilah di antara kabilah-kabilah yang terbaik daripada kabilah Quraisy. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "La na'rif qabilatan min qabail Quraisy fiha umalun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akthar min Bani Umayyah." Kata Syekhul Islam, "Kami tidak mengetahui ada kabilah dari kabilah-kabilah Quraisy yang paling banyak dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pekerja yang lebih banyak daripada Bani Umayyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa? Karena pertama, jumlah mereka termasuk jumlah yang paling banyak. Iya, dan yang kedua, banyak di kalangan mereka adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Iya, ini pertama. Yang kedua, sebagian gubernur yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ini, sebagian mereka, 2 orangnya itulah lanjutan dari gubernur yang sebelumnya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab juga menjadikan Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur beliau.
Dan Utsman bin Affan cuman sekedar melanjutkan. Cuman sekedar apa? Melanjutkan saja. Apa kemudian Utsman bin Affan salah? Dan bersama dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh Muawiyah. Itu dipercayakan oleh Rasulullah untuk mencatat mushaf. Untuk memindahkan mushaf. Ini tugasnya siapa? Muawiyah. Yang para sahabat mengatakan ketika diberikan tugas yang besar pada waktu itu, kalau seandainya kami diperintahkan untuk memindahkan gunung, lebih ringan daripada kami, daripada mengumpulkan Al-Quran yang terburai. Sekarang kita ingin tanya, mana tugas yang lebih besar? Urusan mengurusi bangkai anak kambing atau urusan mengurusi mushaf yang sebagai mukjizat yang paling terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya? Mana yang lebih besar? Tentunya mengumpulkan mushaf. Perkara yang mengumpulkan mushaf, tugas yang begitu besar dibebankan oleh Muawiyah, dibebankan kepada Muawiyah oleh Rasulullah. Kemudian apa salahnya Utsman hanya menugaskan Muawiyah radhiyallahu taala anhu cuman ngurusi bangkai anak kambing dunia ini? Apa salahnya Utsman bin Affan? Apakah pantas dengan apa yang beliau jadikan Muawiyah sebagai gubernur, kemudian kalian halalkan darah beliau? Kemudian kalian mengepung beliau, tidak memberikan air untuk berwudu, tidak memberikan air untuk minum, bahkan kalian melarang untuk beliau sholat di masjid yang beliau sendiri melebarkan pada waktu itu. Gara-gara kesalahan beliau memilih kerabat beliau dari kalangan, gubernur dari kalangan beliau. Bersama dengan itu, kalau kita melihat dari zaman Khalifah Umar bin Khattab dan khalifahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, justru lebih banyak kerabat yang dijadikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur dibandingkan dengan Utsman bin Affan. Kita sebagai ahlu sunnah tidaklah mempermasalahkan sedikit pun kalau seandainya Ali bin Abi Thalib menjadikan gubernur semua dari kerabatnya. Kita sebagai ahlu sunnah tidak mempermasalahkan sedikit pun. Iya, tetapi masalah fakta ini kita menginfokan kepada Syiah. Ya Syiah, kalau seandainya menurut kalian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala salah dikarenakan beliau menjadikan gubernur 5 orang dari kerabatnya, kenapa kalian tidak menyalahkan Ali bin Abi Thalib yang beliau memilih gubernur lebih banyak dari kerabatnya dibandingkan dengan siapa? Utsman bin Affan. Kenapa kalian memain dua wajah? Dul wajahin, terkadang begini, terkadang begini. Kenapa? Kemudian kenapa kalian harus mencela Utsman karena kesalahan tersebut? Yang itu hakikatnya tidaklah dikatakan sebagai kesalahan. Jadi paham ya? Ini satu hal, saya ringkas. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apakah benar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengusir Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu? Baik, perhatikan baik-baik. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dan selainnya dari riwayat Saif ibn Umar, anna Muawiyah waqa'a bainahu wa baina Abi Dzar kalamun. Terjadi perselisihan antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan Abu Dzar Al-Ghifari pada waktu itu. Dan Abu Dzar dan Muawiyah sebagai gubernur mengirim surat kepada Utsman bin Affan dan beliau menginformasikan bahwasannya Abu Dzar Al-Ghifari sudah membuat suasana tidak enak di Kufah. Ya, permasalahan kanzun yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu apakah khusus kepada orang kafir saja atau juga berlaku bagi orang yang beriman? Di sini terjadi perselisihan di antara siapa? Muawiyah dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian faqala lahu Utsman arsilhu ilayya. Kata Utsman kepada Muawiyah, utus Abu Dzar Ghifari kepada saya. Datangkan dia ke tempat saya. Fa arsalahu Muawiyah ila Utsman. Ya, kemudian datanglah ya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu kepada Utsman. Hadhi riwayat Saif bin Umar, wa laqad dzakarna min qablu anna ladaina riwayatan as-sahihah allati nuqabbiluha wa huna ma akhraj al-Bukhari fi sahihi hadhihi al-mas'alah.
Dan juga disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. An Zaid bin Wahab marrtu bi Rabza fa idza ana bi Abi Dzar qultu ma anzalaka hadzal manzil. Jadi ada seseorang bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari, ya, pada waktu itu beliau bertanya, "Kenapa engkau datang ke tempat ini, di Rabdah ini?" Ya, "Kuntu bisyam fakhtalaftu ana wa Muawiyah fil ladzina yaknizuna adzhab wal fitbah." Tadinya aku berada di Syam. Ya, kemudian terjadi perselisihan antara aku dengan Muawiyah, orang-orang yang emas ataukah perak yang tertimbun. Muawiyah berkata, ayat ini turun kepada ahli kitab. Dan aku mengatakan, ini ayat turun kepada kita dan juga turun kepada siapa? Kepada mereka, ahli kitab. Kemudian terjadilah antara aku dengan dia. Kemudian dia mengirim surat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan kemudian Utsman pada waktu itu berkata kepadaku, perhatikan ucapan Utsman, apakah di situ ada kalimat mengusir ataukah tidak? Ya, kalau mengusir kan ngeri kan kedengarannya kan? Pergi kamu dari sini. Enyah kau dari sini, kan begitu bahasanya. Tapi bahasanya Utsman, perhatikan bahasanya Utsman. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. In syi'ta tanahaita fakunta qarib. Fadzaka alladhi anzalani dzalikal manzil. Walau amaru alayya habasyian lasami'tu idzan wa ata'tu. Kata Umar, kata Utsman bin Affan pada waktu itu, in syi'ta, kalau seandainya kamu memang ingin untuk menyendiri, maka Rabdah itu dekat dengan antum. Kalau kamu ingin. Bahasanya kan kalau kamu ingin. Ada diusir enggak di sini? Hah? Ada diusir? Tapi berita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, diusir. Ini kan sangat jauh berbeda dengan fakta yang terjadi. Itulah yang tadi saya ingatkan, hati-hati saudara-saudaraku. Hati-hati kita mendengar sebuah khobar yang terkadang kita tidak mengetahui hakikat sebuah khobar tersebut yang kemudian kita berbicara. Terlebih kebijakan-kebijakan pemerintah. Siapapun pemerintahnya, pemerintah sekarang atau pemerintah yang akan datang. Ketika mereka membuat kebijakan-kebijakan yang terkadang kita menganggap kebijakan tersebut adalah kebijakan yang salah, tapi kita tidak tahu apa hakikat di belakang itu. Saya kasih contoh ya. Antum sudah tahu haramnya ikhtilat. Haramnya tabarruj. Ya, wanita ditabarruj, dihias. Antum tahu haramnya musik. Sabat antum di atas hal ini, sabat kuat. Pokoknya kalau saya nikah nanti ini semua enggak boleh ada. Itu belum terjadi. Belum terjadi. Tiba-tiba nazar dengan seorang ukhtun. Kemudian bapaknya si ukhtun ini mengatakan, "Kami ini adalah orang terhormat di kampung ini." Iya. Jadi kami sudah punya adat dan kebiasaan. Siapa yang menikah itu harus ditaruh di pelaminan. Supaya kerabat-kerabat kami bisa melihat. Dan ini seumur hidup untuk anak saya. Ya, dan begitu juga musik, gak boleh gak ada. Kami akan dicemooh sama masyarakat. Ini apa acara, gak punya uang apa? Gak sanggup sewa keyboard? Gak bisa. Ini syarat harus. Iya, nah kira-kira gimana antum? Antum melihat akhwa, lihat ukhtun tadi, antum pikir 8, ternyata 10. Masya Allah. 8 jadi 10, kan ini luar biasa kan? Mulai berpikir, kayaknya ada khilaf ulama dalam masalah ini. Mulai ini. Ada khilaf ulama, jadi ya begitu juga saya kan ini, siapa lagi mau saya nikah nanti? Akhirnya apa? Hah? Ya kalaupun enggak ada khilaf-khilaf ya nanti istighfarlah sama Allah. Kan Allah tahu juga saya udah pengin kali nikah ini 10 nilai. Kapan lagi saya dapat perempuan seperti ini? Apalagi nanti tahu ada akhaf dororeh kan seperti itu kan. Daripada dororohnya lebih banyak ya sikat aja kan. Kan gitu kan? Iya, akhirnya buat apa yang terbuat. Tadi Masya Allah sebelum ada masalah kuat sekali. Enggak ada khilaf. Kalaupun khilafnya tidak mu'tabar. Masya Allah.
ketika sudah kena sendiri tertekan. Ini kayaknya ya gitu-gitu. Faham sini ya Allah? Ini yang teman harus pahami. Ini yang teman harus pahami. Apalagi urusan negara. Di bawahnya ada 250 juta masyarakat. Ya. Jadi saya ingin mengajak untuk berpikir. Saya enggak berkata siapapun yang menjadi pemimpin. Mereka akan punya kebijakan-kebijakan yang terkadang kebijakan kita mudah sekali untuk kita berkomentar. Kenapa begini? Kenapa enggak begini? Kenapa begini? Kenapa enggak begitu? Ketika kena kita, habis kita. Tidak mampu. Padahal mungkin kalau kita tinggalkan perempuan ini, bisa dapat 10 plus mungkin di luar sana. Kan bisa jadi. Bisa difahami ya oleh kau? Jadi hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam berbicara. Hati-hati. Terlebih urusan-urusan besar. Terlebih urusan-urusan keamanan. Terlebih urusan darah. Terlebih urusan kebijakan-kebijakan pemerintah. Siapapun pemerintahannya. Saya enggak maksudkan fulan dan fulan. Saya mengatakan prinsip. Bisa difahami ya? Saya mengatakan prinsip. Kemudian, ayolah rahimani wa rahimakumullah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, itulah yang membuat aku pergi ke sini supaya aku bisa menghindar dan tidak terjadi perselisihan yang semakin besar di Syam tadi. Dan kalau seandainya Utsman bin Affan memerintahkan aku untuk pergi ke Habasyah, maka niscaya aku akan taati Utsman bin Affan, aku akan berangkat ke sana. Lah yang disuruh, yang dianjurkan untuk pergi enggak marah-marah, lah kok ente yang marah-marah? Kalau ente mengaku cinta kepada Utsman bin Affan, cinta kepada Abu Dzar, maka cintailah siapa yang dicintai oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Taatilah siapa yang dicinta, yang ditaati oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi kamu memang sengaja mengambil satu peluang untuk menjatuhkan Utsman bin Affan. Ya hakikatnya sebenarnya kamu juga enggak cinta kepada Abu Dzar Al-Ghifari, cuman pura-pura membela ulama. Bisa difaham ya? Baik. Kemudian selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ringkas. Masalah juga dituduhkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan membakar mushaf. Membakar apa? Mushaf. Ya, bendera dibakar pada beberapa waktu yang lalu. Masya Allah, heboh negeri ini. Ya, terkadang dikaitkan dengan pemimpin ini, pemimpin itu. Taib. Bagaimana permasalahan sebenarnya yang terjadi? Disebutkan Qadima Hudzaifah ibn al-Yaman ala Utsman. Akhbarahu anna an-nas qad iftaraku fil Qur'an. Hudzaifah ibn al-Yaman pada waktu itu pergi ke tempat Utsman sebagai pemimpin. Dan dia mengkhabarkan manusia itu telah berselisih dengan Al-Qur'an. Wakhtalafu ikhtilafan syadida. Dan mereka telah berselisih perselisihan yang sangat besar. Hatta inna yakhsha alaihim minal kufr bil Qur'an. Dikhawatirkan manusia akan kufur dengan Al-Qur'an karena banyaknya perselisihan dari lafaz-lafaz Al-Qur'an. Fatalaba min Utsman, sehingga dia meminta kepada Utsman untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Dalam satu apa? Mushaf. Ini yang jadi sebab. Nah, kenapa Al-Qur'an-Al-Qur'an yang lain dibakar? Karena pada waktu itu Al-Qur'an kan ada yang tulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di kain-kain, ada yang ditulis di bebatuan. Dan sebagian para sahabat Rasulullah ketika menulis Al-Quran, terkadang juga tercatat ya ucapan-ucapan sahabat Nabi. Dan inilah yang dikhawatirkan, ucapan sahabat-sahabat Rasulullah itu dianggap adalah bagian dari Al-Quran. Sebagian menganggap itu Al-Quran, sebagian menganggap itu bukan Al-Quran. Bisa difahami ya? Sehingga dengan saran yang disampaikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman dan kefakihan dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang akhirnya mushaf itu dikumpulkan menjadi satu mushaf ya, dan selainnya semua dibakar. Supaya apa? Supaya muslimin semuanya bisa bersatu di atas satu mushaf. Dan walhamdulillah, jasa yang besar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini menjadikan Al-Quran hari ini tidak ada perselisihannya dari sisi bacaannya, dari sisi panjang pendeknya, dari sisi lafadznya. Antum bayangkan kalau seandainya Utsman tidak membakar tafsir-tafsir yang ditulis oleh para sahabat, apa yang terjadi hari ini?
Apa yang terjadi kira-kira? Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, perhatikan komentarnya para ulama dengan komentarnya orang jahil. Kata Abu Dzar, kata Al-Imam, bukan Ibnu Arabi, dari jamaknya Quran Utsman bin Affan dan beliau membakar mushaf yang lainnya. Tilkal hasanatul uzma wa khoslatul kubra fa innahu hasamal khilaf wa hafidallahu al-Quran ala yadeh. Kata Ibnu Arabi rahimahullah, ini merupakan kebaikan dan jasa yang sangat besar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yang dengannya terputus semua perselisihan yang terjadi dan Allah menjaga Al-Qur'an dengan tangan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warna. Ini pandangannya ulama, ini pandangan orang yang bersih hatinya, ini pandangan orang yang jujur. Tapi orang-orang yang telah terbakar emosinya, justru ini dijadikan peluang untuk menghalalkan darah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Kemudian selanjutnya, menyempurnakan salat dalam keadaan safar. Iya. Rasulullah salat dalam safar 2 rakaat. Abu Bakar juga salat 2 rakaat. Umar bin Khattab juga salat 2 rakaat. Tetapi Utsman bin Affan di zaman khalifahnya dia salat 4 rakaat. Bukankah ini sesuatu yang telah menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah dan para khulafaur rasyidin? Maka kita jawab. Hadil mas'alatun fiqhiyatun ijtihadiyatun ijtahada fiha Utsman fal akhta. Fakana madza? Hadza idza kana qad akhta fi'lan. Perkara ini adalah perkara fiqhiyah ijtihadiyah yang Utsman bin Affan beliau berijtihad. Nah, kalau seandainya ijtihad beliau salah, terus kenapa? Kamu halalkan darahnya. Kamu boleh mencela dia, boleh membunuhnya. Bukankah Rasulullah mengatakan ketika seorang hakim berijtihad, apabila dia benar mendapatkan 2 pahala, apabila dia salah beliau mendapatkan 1 pahala. Itu kalau seandainya salah. Kalau seandainya apa? Salah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tetapi bersama dengan itu, perkara ini saudara-saudaraku muslimin, telah terjadi khilaf di kalangan para sahabat Nabi. Ini bukan perkara ijma yang mereka mengatakan bahwasannya mengqasar salat itu hukumnya wajib. Sebagian sahabat Rasulullah memandang mengqasar salat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sengaja salat dalam keadaan safar, dalam keadaan 4 rakaat mengikuti sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bisa difahami? Kemudian selanjutnya, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan salat 4 rakaat pada waktu itu karena sebagian ulama mengatakan beliau punya istri dari Mekah. Istri dari Mekah. Iya, dan siapa yang punya istri ya dari di sebuah daerah, maka ketika dia pulang ke rumah istrinya dia dihukumi sebagai mukim. Ini mazhab fikihnya sahabat. Ternukilkan dari Abdullah bin Abbas, "Idza raja'ta ila baiti alik falyutim." Kalau seandainya engkau kembali ke rumah kerabatmu, ke rumah istrimu, ke rumah keluargamu, engkau menyempurnakan salat. Berapa rakaat? 4 rakaat. Bisa difahami? Jadi terkadang ilmunya cuma cetek ilmunya. Ya, nyalahin sana, nyalahin sini. Baca kitab fikih belum habis. Baca buku-buku para ulama masalah fikih belum selesai. Baru dengar pengajian kitab toharoh, kitab sholat, baru sekali pengajian, terkadang sambil WhatsApp. Ya, terkadang sambil chattingan. Kemudian salah sana salah, ini gak benar itu keliru, ini salah. La ilaha illallah. Inilah yang bikin rusak. Membuat citra sunnah terkadang menjadi jelek. Bisa difaham ya? Dan yang selanjutnya, Utsman bin Affan khawatir karena ini terjadi di musim haji. Orang-orang datang di seantero dunia untuk berangkat haji, yang mereka hanya melihat perbuatan seorang alim tanpa mereka mencari tahu apa penyebab dia melakukannya. Nanti orang berpikir, oh sholat asar sudah 2 rakaat sekarang, salat duhur sudah 2 rakaat, salat isya 2 rakaat, pulang ke kampung dia.
Mungkin kalau seandainya ada yang haji dari Bali waktu itu mungkin ya. Mungkin di masjid di Bali akan ada sholat duhur 2 rakaat. Sholat asar 2 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Kenapa? Utsman bin Affan, saya berangkat haji, saya bertemu dengan dia. Dia sholat kepada kami 2 rakaat. Tapi alhamdulillah, karena kefakihan Utsman, kecerdasan Utsman bin Affan, beliau tetap sholat 4 rakaat supaya tidak menganggap apa? Orang berpikir sholat sudah diringkas. Orang awam tuh gak cari dalil. Pokoknya apa yang dibuat oleh ulama itu yang diikuti. Gak mau tahu mereka. Akhirnya, emangnya kamu lebih pintar dari Utsman? Saya haji, sholat di belakang Utsman 2 rakaat, ente bilang 4 rakaat. Kan gitu jadinya kan. Bisa difaham ya? Ini saya katakan kembali kefakihan Utsman bin Affan. Apakah Utsman salah? Salah saudara-saudaraku. Kalau seandainya beliau salah, apakah kemudian halal bagi kalian menumpahkan darah Utsman? Kalau beliau salah. Tapi beliau tidak salah sama sekali. Baik. Kemudian selanjutnya, saya ringkas. Ketidakhadiran Utsman bin Affan pada perang Badar. Ya, dan larinya beliau dari perang Uhud. Dan beliau tidak hadir dalam Bai'atul Ridwan. Apakah benar? Perhatikan. Disebutkan kisah ini dalam Sahih Bukhari. Dari Utsman ibnu Mauhab qala. Ja'a rajulun min ahli Misra. Datang seorang laki-laki dari Mesir. Faqala manil qaum? Siapa kaum yang ada di kota ini? Qalu Quraisy, orang Quraisy. Qala man syekh fikum? Siapa syekhnya kalian di sini? Siapa ulamanya kalian di sini? Jadi sok-sok ilmiah mutabayyun. Mau apa? Tabayyun. Qalu Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Faja'ali Abdullah ibn Umar. Dia datang ke tempat Abdullah ibn Umar. Faqala ya ibn Umar, inni sa'iluka an syai'in fa'adithni minhu anhu. Ya ibn Umar, saya ingin bertanya kepada kamu sesuatu soal. Tolong jawab soal saya dengan jujur. Hal ta'lam anna Utsman farra yawm Uhud? Apakah kau pernah tahu kalau Utsman ini lari dari perang Uhud? Abdullah bin Umar berkata, "Iya, betul. Iya, dia lari dari perang Uhud." Qala hal ta'lam annahu taghayyaba an Badrin? Apakah juga engkau pernah mendengar kalau Utsman bin Affan ini tidak ikut perang Badar? Qala na'am. Iya, betul. Qala hal ta'lam annahu taghayyaba an Bai'atir Ridwan? Semakin memuncak. Jadi ada pendukungnya kita ini ternyata. Ada salafnya. Apakah engkau juga mendengar kalau Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atir Ridwan? Iya, betul. Kemudian laki-laki Mesir ini berkata, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kebenaran sudah nampak. Pergerakan kita hari ini ternyata diakui oleh Abdullah ibn Umar. Masya Allah. Ya. Jadi takbir, kalimat takbir itu memang Masya Allah ya. Ya, sering digunakan oleh orang-orang yang keliru dan salah. Takbir dia. Kenapa dia takbir? Senang. Jadi pergerakan dia selama ini ternyata benar. Jadi dia bergerak dulu baru cari dalil. Ketika ada dalil yang cocok, takbir dia. Tapi ketika dalilnya gak cocok sama dia, antum jamin dia terima? Belum tentu. Kita lihat. Apa kata Abdullah ibn Umar? Kata Abdullah, faqala la Abdullah ibn Umar, ta'al, ente kemari dulu, jangan main takbir-takbir terus. Sini dulu, kata Abdullah ibn Umar. Ini bahasa saya ya. Bahasanya ibn Umar, ta'al ubayinu laka. Ente kemari, biar saya jelaskan permasalahannya sama kamu. Iya. Wa amma firaruhu yawma Uhud. Adapun larinya Utsman bin Affan dari perang Uhud. Jadi ketika terjadi perang Uhud pada waktu itu, singkat ceritanya, Muslimin dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, setelah terdengar isu Rasulullah meninggal wafat. Ya, sebagian Muslimin tetap berada di Uhud, mereka diam, berdiam diri, tidak tahu apa yang mau dibuat. Rasulullah sudah meninggal. Ya, nah sebagian Muslimin yang lainnya, diantaranya Utsman bin Affan, melihat musyrikin sudah semakin dekat, Rasulullah sudah meninggal dan Muslimin sudah semakin terjepit, apalagi kalau tidak menyelamatkan diri. Jelas di sini. Nah, pasukan yang ketiga, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, mereka melihat langsung Rasulullah masih hidup dan terus mereka berjuang ya sampai darah penghabisan untuk menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kasusnya. Jadi larinya Utsman bin Affan itu beralasan. Beralasan, bukan lari sembarangan. Ada sebabnya.
Dan bersama dengan itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, fa ashhadu anna Allah afa anhu wa ghafara lahu, dan aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosanya dan Allah telah memaafkannya. Allah turunkan ayat dari langit ketujuh dalam surat Ali Imran ayat 155. Allah mengatakan wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim, dan Allah telah memaafkan kesalahan mereka dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Diketahui oleh anak-anak muda tadi? Enggak diketahui. Mereka cuman beritanya detik.com. Dari detik.com itulah diolah. Ya, dari berita-berita yang ada di internet itulah diolah, ditambahin garam, ditaruh kecap, kemudian ditaruh sate kambing. Ah, jadi lezat sudah. Mantap sudah. Gak tahu dia apa di balik itu semuanya. Tetapi ketika dikembalikan kepada ulama, dikembalikan kepada ahlul ilm, ternyata mereka mendudukan permasalahan itu pada tempatnya. Apa yang dilakukan oleh Utsman telah dimaafkan oleh Allah. Kalau Allah yang memiliki jagat raya semesta ini telah memaafkan Utsman bin Affan, lah ente ngapain lagi kalau enggak terima? Ngapain dia teriak-teriak? Bisa difahami? Kemudian yang kedua. Kata Abdullah bin Umar, wa amma taghayyabu an Badrin, adapun ketidakikut sertaan Umar bin Utsman bin Affan dari perang Badar, fa innahu kana tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridah. Waktu itu beliau menikah dengan anak Rasulullah dan putri Rasulullah sakit pada waktu itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna laka ajr rajulin mimman syahida Badran." Wahai Utsman, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala orang-orang yang sama seperti orang ikut perang Badar, pahalanya sama engkau. Siapa yang menugaskan Utsman bin Affan? Panglima perang tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah memerintahkan Utsman tidak berangkat dari perang Badar menjaga putri beliau, bukan itu sesuatu hawa nafsu yang datang dari Nabi, tapi perintah dari langit, datang dari langit ketujuh. Bisa difaham? Orang-orang jahil, orang-orang bodoh menjadikan berita ini menghalalkan darah Utsman bin Affan, tetapi dengan pandangan ilmu justru Utsman bin Affan mendapatkan pahala. Ini kan jauh sekali perbedaannya. Bisa difaham ya? Inilah perbedaan antara ilmu dengan orang yang jahil. Oleh karena itu Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, hal yastawi alladhi ya'lamun walladhi la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Bedanya terkadang bukan 5 senti, antara langit ketujuh sampai ke sumur bor paling bawah sana. Ini kan jauh sekali perbedaannya. Rasulullah, para sahabat memahami Utsman bin Affan mendapatkan pahala dari apa yang beliau tidak lakukan, sementara mereka menghalalkan darah Utsman bin Affan, mencela Utsman bin Affan. Jadi hati-hati ayo ikhwah, hati-hati, saya sering mengingatkan di pengajian, hati-hati. Kita posisinya sekarang ini kalau bisa dikatakan adalah mantri kampung yang baru tamat. Mantri kampung yang baru tamat itu ngobatin ada orang pilek, ah kita ngobatin dia. Tapi kalau untuk sunat itu mungkin kita masih jadi asisten mantri yang sunatin orang, karena kita baru lulus jadi mantri. Posisikan diri. Jangan antum posisikan diri antum sebagai dokter spesialis. Spesialis jantung, ada orang penyakit jantung, operasi jantung orang antum. Bisa jadi mudarat. Bisa mengancam nyawa orang, bisa membuat kerusakan. Jadi bicaralah sebatas ilmu yang kita punya. Jangan kita naik up membicara sesuatu yang kita enggak miliki. Ini dikhawatirkan membuat kerusakan di tengah-tengah umat Islam. Membuat kerusakan di tengah-tengah dakwah. Membuat kekacauan. Bisa difahami? Ya rahimahullah, kata Rasulullah, man ya'ri khadarnas. Allah merahmati orang yang tahu diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memaafkan kita dan selalu membimbing kita menjadi orang yang tahu diri. Ya, saya pertama kali yang saya ucapkan ini untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri, tidak maksud si fulan dan alan, untuk kita sendiri masing-masing.
Karena terkadang lisan kita ini sulit diajak apa? Kompromi, sulit sekali. Nah, kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Adapun ketidakikutsertaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari Bai'atur Ridwan, kata Abdullah bin Umar, "Falau kana ahadun a'azza bi batin Makkah min Utsman laba'athu makana." Kalau seandainya ada seseorang yang lebih mulia di Mekah dari Utsman bin Affan, maka niscaya Rasulullah akan mengutus orang tersebut. Jadi Utsman bin Affan waktu itu tidak ikut perang, tidak ikut Bai'atur Ridwan, beliau ditugaskan oleh Rasulullah tugas yang sangat besar. Beliaulah orang yang paling ahli dalam menyelesaikan masalah tersebut. Itu menjadi sebab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengangkat tangan beliau. Ya, kemudian beliau berkata, "Hadhihi yadu Utsman." Ini merupakan tangannya Utsman. Ya, jadi Rasulullah menggantikan Utsman bin Affan untuk dibaiat pada Bai'atur Ridwan. Ini kira-kira orang yang sudah takbir tadi tarik balik enggak kalimatnya? Astagfirullah, ternyata saya salah. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak ternyata. Dia tetap dengan pergerakannya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, mencari dalil bukan sebagai bentuk mencari kebenaran tetapi pembenaran. Kata Abdullah bin Umar, "Idhhab ya Alan." Udah, nanti berangkat sekarang ya. Nanti pergi. Udah paham itu sekarang? Nah, nanti pergi. Tapi gak diterima. Tetap mereka buat pergerakan. Tetap mereka mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian Utsman bin Affan dibunuh dalam keadaan umur beliau sudah 90 tahun. Sedang membaca Al-Quranul Karim. Antum bisa bayangkan, seorang kakek yang sudah berumur 90 tahun dibunuh di dalam rumahnya, di depan istrinya, sehingga sangat pantas Rasulullah mengatakan, "Haulai kilabun nar." Mereka adalah anjing-anjing neraka. Sangat pantas Rasulullah mengecap mereka dengan cap yang seperti ini. Bahkan datang Sofiyah, istri Rasulullah, untuk mendamaikan atau membuat suasana itu semakin dingin agar mereka bubar. Sampai-sampai mereka menarik pelana kuda istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya istri Nabi sempat terjatuh pada waktu itu, mungkin beliau akan meninggal. Ternyata kepada istri Nabi mereka juga tidak memperhatikan hak seorang wanita. Hak orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah akhlaknya Khawarij. Begitulah akhlaknya kilabun nar dari masa ke masa. Selalu mereka membuat kerusakan. Selalu mereka membuat keributan di tengah-tengah muslimin. Oleh karena itu sebuah kewajiban bagi orang-orang yang mengerti kebobrokan Khawarij, disuarakan kesesatan penyimpangan mereka. Karena ini akan membuat kerusakan, merusak keamanan negeri muslimin. Dengan hoak-hoak yang mereka sebarkan untuk membenci pemimpin muslimin. Bisa difahami? Kemudian yang terakhir, kita tutup pengajian kita, saudara-saudaraku muslimin. Utsman bin Affan, beliau mengumandangkan azan Jumat 2 kali. Apakah memang benar beliau mengumandangkan azan Jumat 2 kali? Naam, benar. Iya. Namun sebagian ulama mengatakan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengqiyas. Kita ketahui bahwasanya qiyas itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat sebagai pegangan hukum ketika qiyas itu adalah qiyas yang mundhabit. Sebuah qiyas dikatakan mundhabit ketika terkumpul dalamnya 4 syarat. Ada yang namanya usul, ada yang namanya furu', ada yang namanya ma'ilah, ada yang namanya hukum. Iya. Usulnya, usul daripada azan Jumat 2 kali itu adalah azan subuh 2 kali. Rasulullah mengatakan, "Inna Bilalan yu'adzinun bil-lail kulu washrabu hatta yu'adzinu Abdullah ibn Ummi Maktum." Bilal mengumandangkan azan di malam hari, dan makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibn Maktum mengumandangkan azan. Ada berapa azannya Rasulullah? 2 kali. Apa ilahnya di sini? Ilahnya untuk membangunkan orang dari sholat subuh, ya, membangunkan orang dari tidurnya agar mereka bersiap-siap untuk sholat
subuh. Paham di sini? Ini furu'nya dan ilahnya sama atau enggak? Adapun azan Jumat dua kali yang dilakukan oleh Utsman bin Affan untuk mengingatkan orang-orang di pasar agar segera menghentikan perniagaannya dan mereka siap-siap pulang ke rumah mereka agar bisa berangkat ke masjid. Jadi ada usulnya, ada furu'nya, ada ilah yang sama. Ketika ada ilah yang sama, maka mengambil apa? Hukum yang sama. Bisa difahami? Dan bersama dengan itu tidak ada satupun para sahabat yang mengingkarinya. Itu menjadi ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk dari apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Iya, dan juga ya Rasulullah mengatakan la tajma ummati ala dhalalah. Umatku mereka tidak pernah bersatu di atas kesesatan dan tidak ada sahabat satupun yang mengingkari perbuatan Utsman bin Affan sehingga menjadilah ini sunnah dari sunnahnya khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain. Namun yang keliru di sini ya antara adzan Jumat pertama dengan adzan Jumat dua, kedua itu ya jarak waktunya hanya 5 menit saja. Salat Jumat sunat 2 rakaat dah adzan lagi. Berarti ini kan di luar daripada yang ditujukan oleh Utsman yang diamalkan oleh para sahabat. Paham di sini? Ya seharusnya kalau adzan Jumat dua kali ya dibuat jam 11. Satu jam atau dua jam sebelum ditegakkan sholat Jumat. Agar orang bisa bersegera siap-siap untuk pergi ke masjid. Bisa difahami ya? Dan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sampai detik ini. Di Masjid Haram Nabawi dan di Masjid Haram Mekah adzan Jumatnya berapa kali? Dua kali. Ya, apa kemudian kamu, apa yang menjadi sebab? Apakah pantas dengan ini kamu menjadikan jembatan untuk membunuh Utsman bin Affan? Kalau seandainya beliau salah dalam berijtihad kembali dalam kaidah, beliau mendapatkan berapa pahala? Satu pahala. Bisa difahami ya? Wallahu taala alam bisawab, karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan yang ringkas ini bisa memberikan manfaat kepada kita untuk berhati-hati dengan berita hoax. Ya, untuk berhati-hati berkomentar dengan sesuatu yang terkadang kita tidak memahami dengan benar. Ya, tidak memahami dari sudut pandang yang banyak. Bisa difahami? Dan sekedar informasi saja, sekedar informasi ya. Sekedar informasi. Di Arab Saudi sekarang digalakkan di sekolah-sekolah itu belajar bahasa Cina. Sekarang. Belajar bahasa Cina di sekolah-sekolah. Dan sebagian baliho-baliho di kota Arab Saudi itu saya lihat sendiri sudah mulai ada tulisan Cina di bawahnya. Sekedar informasi saja. Ya, sekedar informasi saja. Cukup sampai di sini. Baik. Bolehkah kita berdoa agar negara kita diberikan pemimpin yang amanat? Ya, sangat boleh. Ya, ini adalah cara yang paling terbaik untuk kita mendoakan agar Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Ternukilkan lebih dari seorang ulama salaf, di antaranya Al-Imam Hasan Al-Basri. Kalau seandainya aku punya doa yang Allah kabulkan, maka niscaya aku akan mendoakan kepada pemimpinku. Ya, ini dakwahnya salaf, ini akhlak dan jalannya para salaf, mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Jelas ya? Baik. Bagaimana kita menyikapi kabar berita yang menyesatkan walaupun kabar itu yang menyampaikan seorang ustaz yang mana ustaz itu punya tujuan mengadu domba antar jamaah, memfitnah ustaz yang lain. Kalau seandainya kita tahu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, itulah berita yang bohong, berita yang dusta, berita yang mengadu domba, maka ya ada hal yang perlu kita ketahui. Jadi sebenarnya insyaallah akan jadi pembahasan kita di besok hari. Ya, ketika ada sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang siapapun dia. Apakah dia seorang ulama, apakah dia seorang ustaz, ataukah dia seorang ahlul bidah, ataukah dia seorang ahlul ahwa, yang namanya kesalahan, kekeliruan dari ucapan tersebut harus terbantahkan. Harus dibantah, enggak boleh diterima siapapun dia. Karena kebenaran itu lebih besar dari siapapun manusia. Ini harus kita pegang. Jadi jangan sampai, wah ini ucapan ustaz kita. Karena ustaz kita yang mengucapkan, cari dalil untuk membenarkan. Padahal gak ada celah-celah untuk kita benarkan ucapannya. Gak ada.
Bisa difahami? Tapi karena memang itu bukan orang yang sejalan dengan kita, yang seakan-akan padahal kalimatnya betul, cari dalil, cari peluang untuk menyalah-nyalahkan. Ini bukan metode Ahlus Sunnah. Ini bukan metode Ahlus Sunnah. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, tanpa kita memandang siapa yang melihatnya. Namun bagaimana kita menyikapi orangnya? Nah, beda ya. Jadi ada dua pembahasan. Pembahasan yang kembali kepada ucapannya, pembahasan yang kembali kepada perbuatannya, dan pembahasan yang kembali kepada orangnya. Ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di besok hari. Kalau dia begini, begini sikap kita. Kalau ini begini kita sikap bersikap. Namun ucapannya harus ditolak. Gak boleh diterima. Siapapun yang mengucapkannya. Jelas ya? Ustaz, bagaimana cara mengingatkan keluarga yang suka menghujat orang lain dan merasa dirinya paling benar, bahkan dinasihati tetap merasa benar sedangkan beliau lebih tua usianya. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum seseorang itu sudah lengket dari dirinya itu menghujat, ini terkadang membutuhkan proses hingga dia merasa lezat dengan hujatan tersebut. Dan ini adalah bala yang Allah berikan kepadanya di dunia sebelum di akhirat. Merasakan lezat dengan maksiat. Iya. Dan pertama kita jadikan ini sebagai ibroh dan pelajaran untuk kita. Kita jaga lisan kita. Tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang membuat Allah ridha. Ucapan-ucapan yang membuat kita tersenyum ketika Allah nampakkan kelak di kiamat. Jelas ini pelajaran buat kita. Karena kalau seandainya kita suka mulai menghujat sedikit demi sedikit, dia semakin besar, sehingga itu akan menjadi ciri khas buat kita sendiri. Terjatuhlah apa yang disebutkan, kalau seandainya sesuai dengan fakta yang disampaikan. Jelas? Kemudian yang kedua, ditanamkan kepada orang tersebut kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Ya, setelah ditanamkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul, insya Allah akan mudah bagi seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang memang itu hobinya ketika dia tertanam kecintaan ke dalam dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Minuman keras adalah sesuatu yang paling digemari oleh para sahabat sebelum diharamkan khamar. Saking khamar itu sesuatu yang sangat digemari, Allah menurunkan ayat khamar 4 fase. Berapa fase? 4 fase. Ketika diturunkan ayat yang terakhir tentang haramnya khamar, disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada waktu itu sedang menuang minuman keras dalam gelas-gelas untuk dibagi-bagi. Ketika datang khabar ayat haramnya khamar, di detik itu mereka tinggalkan dan mereka hancurkan semua kendi-kendi minuman keras. Di detik itu mereka tinggalkan. Gak ada mereka mengatakan kan butuh proses. Pokoknya kan juga mubazir. Allah kan gak suka sama orang mubazir. Di detik itu mereka tinggalkan. Kenapa mereka mudah untuk meninggalkan? Karena ada kecintaan dalam hatinya kepada Allah. Ada kecintaan dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang perlu kita pupuk untuk diri kita, dan kita pupuk saudara-saudara kita muslimin untuk mereka cinta kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya ayat yang pertama diturunkan kepada kami tentang haramnya khamar atau haramnya ini haramnya itu, maka tidak ada orang yang akan meninggalkan perkara yang diharamkan tersebut. Tapi ditanamkan kecintaan kepada Allah, dicintakan, ditanamkan keagungan Allah, kebesaran Allah, nam rahmannya Allah, disebutkan tentang surga, dahsyatnya neraka, sehingga telah terpatri dalam hatinya perintah-perintah dan larangan itu sangat mudah untuk mereka tinggalkan. Ya, tentunya dibarengi dengan doa dan jangan berputus asa. Doakan. Ini terkadang yang kita lupakan. Kita lebih mengedepankan hebatnya saya dalam berbicara. Hebatnya saya membawa dalil. Tapi kita lupa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang terkadang gak masuk akal kita. Sesuatu yang terkadang gak bisa secara hukum dunia. Tapi selesai dengan doa. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika beliau mengadu kepada Allah.
dalam keadaan beliau sudah tua, rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah lemah, istrinya sudah mandul. Tetapi beliau berkata, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah sekalipun bosan, kecewa berdoa kepada engkau, ya Rabbku. Berikanlah kepadaku keturunan. Allah berikan kepada Nabi Zakaria anak seorang bernama Yahya yang belum pernah diberikan sebelumnya. Nah, apa kata Nabi Zakaria? Aku enggak pernah sekalipun kecewa berdoa kepadamu wahai Rabbku. Enggak kecewa. Berdoanya bukan satu hari, bukan satu tahun, dua tahun. Sampai beliau rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah lemah. Tapi enggak pernah merasa kecewa berdoa kepada Allah. Secara ilmu kedoktoran ini mungkin enggak bisa lagi beranak, sudah mandul. Sudah jadi nenek-nenek istri beliau. Tapi enggak ada yang mustahil bagi Allah. Jelas ya? Begitu juga ketika Umar bin Khattab, ada dua suami istri waktu itu berdiskusi. Dia berkata, aku melihat Umar bin Khattab hari ini beda dari hari-hari yang lainnya. Sepertinya Umar bin Khattab ini akan masuk Islam. Apa kata suaminya? Istrinya atau suaminya berkata, dia masuk Islam kalau keledainya masuk Islam. Masuk Islam dia. Baru masuk Islam. Jadi sesuatu yang gak masuk akal buat mereka karena kebencian Umar bin Khattab kepada Islam. Ini kan ibaratnya seperti ucapan kita sehari-hari. Ya kalau kucing sudah bertanduk ya mungkin dia akan begitu. Sesuatu yang mustahil. Tapi subhanallah, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Berdoa kepada Allah. Ya Allah kuatkanlah Islam dengan dua orang laki-laki. Allah pilih Umar bin Khattab menjadi seorang Muslim dan menjadi sahabat yang terbaik dengan doa. Jadi jangan pernah antum lupa berdoa, sebut nama dia. Sebut namanya, ya Allah. Dia adalah orang tua saya, ya Allah. Dia bapak saya, ya Allah. Dia ibu saya, ya Allah. Dia saudara saya, ya Allah. Dia tetangga saya, ya Allah. Saya sangat mencintai dia, ya Allah. Dia orang yang sangat baik, ya Allah. Cuman ada satu hal, ya Allah, darinya. Hilangkanlah penyakit itu darinya, ya Allah. Pernah gak kita berdoa? Kalau kita mau jujur, sebut namanya, menangis sama Allah. Jangan kita hanya mengandalkan ya hebatnya broadcast yang kita kirim kepadanya. Jangan kita hanya mengandalkan hebatnya lisan dalam kita berbicara. Tapi kita lupa mengkaitkan sesuatu itu dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang terakhir, apakah boleh mengkhususkan salah satu sujud untuk berdoa sehingga sujudnya lebih lama dari sujud yang lainnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan sang pencipta ketika dia dalam keadaan sujudnya, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Dan hadisnya mutlak. Kapan saja di antara sujud-sujud, apakah dalam salat wajib ataukah dalam salat sunnah, silakan antum berdoa di situ. Tapi kalau seandainya antum mengatakan harus di rakaat yang pertama, nah ketika antum haruskan, maka ini butuh dalil. Tetapi kita mengatakan di mana saja dari sujud-sujud yang antum sujud di dalam sholat, antum berdoa. Kecuali dalam keadaan antum sebagai imam. Jangan antum menjadi imam sholat di masjid ba'da dzuhur, di masjid bandara. Kan banyak orang kerja di bandara pergi sholat di sini kan. Ada yang menjaga menara, ada yang menjaga ini, ada yang menjaga itu. Sujud setengah jam baca doa di situ. Ini namanya tidak hikmah. Ya, tidak hikmah. Dan Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang terlalu panjang sholatnya. Ditegur. Ada Dzul Hajjah di situ. Tapi kalau antum sholat sendiri di rumah antum sholat malam 2 jam pun silakan antum sujud di situ. Asalkan jangan sampai tertidur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini. Satu lagi ya. Baik, Afan Ustaz, tadi Ustaz mengatakan Ibnu Arabi, Anda pernah mendengar bahwa Ibnu Arabi orang sesat karena berfaham makhluk itu Tuhan dan Tuhan itu makhluk. Mohon penjelasannya. Jadi ada dua. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi, nah seperti yang disebutkan. Ada satu lagi Ibnu Arabi, penulis kitab tafsir Jami'ah Kamul Quran. Ya, jadi beda antara Ibnu Arabi seorang batiniyah Sufiyah yang telah dikafirkan oleh para ulama dengan Ibnu Arabi yang penafsir kitab Jami'u Ahkamul Quran.
Jadi beda. Ya beda di antara orangnya. Iya. Dalam istilah ilmu hadis, mu'talif wal mukhtalif. Namanya sama tapi orangnya yang berbeda. Ya, mu'talif wal mukhtalif. Baik. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Dan juga tidak lupa kita aturkan terima kasih kepada DKM Masjid dan Imam Masjid yang telah memberikan kesempatan menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapat timbangan amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.